Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Bekapa korang. Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, insyaAllah. So, bersempena dengan kesempatan yang ada ni, aku nak mengucapkan lah. Nak mengucapkan apa? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Di kesempatan ini, aku ingin mengambil sedikit kesempatan di sebalik kesulitan, di celah-celah kesempitan, untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Ha, puasa tau, jangan nak yak-yak-ye sangat. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa engkau aja satu-satunya yang lebih condong ke kiri ni? Ha, Encik Camry? Apa yang kau cuba buktikan sebenarnya? Saya tak faham betul eh. Kenapa aku rasa macam Ejos cutting standard LC ni dia macam mencongek sangat lah? Keperasaan aku aja. Dia hampir-hampir bertemu dengan dia punya signal tu. Ha, memang betul lah kan, dia punya cutting macam gitu. Tembak bulan tu. Ini bukan cutting standard dah ni. Ini kacuk standard. Hei, lama tak nampak ya. Kelibat mentadak mentadu. Rindu lah rasa. Hai, mentadak mentadu. WUUUU. Dia WW lah kalau kira macam gitu kan. WW. Ah, betul lah. Ah, alamak ai. Tapi bezanya yang W yang kedua tu dia terpisah sikit lah. Ah, mungkin yang satu lagi tu masa dia lahir, mak dia serah kat orang lain. Lepas tu bila dah besar dia jumpa balik. Ah, bila dah jumpa balik itu yang asing tu. Macam yang W yang first tu, dia memang lahir-lahir tu dah memang double, dia dah kembau. Lepas tu dia pula membesar bersama. Ah, itu yang sekali harung aja W-nya. Ini dah kenapa? Minyaknya habis. Betul-betul nak keluar tol ni je minyaknya habis. Depan ni aja stesen minyaknya. Dia punya kereta tu pun tak reti minyak apa. Sikit aja lagi dia tak bagi muka langsung. Dia habis terus. Tahanlah sikit sementara nak menyampai ni. Eh, boleh jadi model dekat tepi tu kan? Aduh, terkulai layu kedua-dua signalnya. Alah, sedih. Tapi pangsen lagi tu. Jadi macam kes aku lagi tu, dia terkulai-terkulai macam gitu. Sudahnya dengan casing-casing dia tu tercabut. Ha, tinggal bab dia aja yang kalau oren tu. Messi mencari minyak hitam kereta. Budak ofis aku minyak hitam kereta dia kering pula. Petronas Sintium. Ada ke tidak agaknya minyak hitam yang itu ya? Minta-minta adalah. Saya kalau minyak hitam kereta ni saya tak berapa nak pakor. Minyak hitam motor saya tahu boleh. A few inches later. Tak ada. Member aku tu nak yang 5W30. Yang itu tak ada pula. Tengok kat sini pula kalau ada je. Ha. Dua Petronas sajalah saya singgah. 6 hours later. Minyak hitam dah dapat. Tapi sekarang ni payung. Kena macam mana aku mau buat payung ya? Alah. Hey. Takkan aku nak bawa payung ni. Ah. Ui, balik lu letak dalam kereta. Dapat payung. Oh. Beli minyak hitam dapat payung. Okey, kita letak macam gini. Biu 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 biu. Siapa dekat siap aku tembak. Aduh, wey. Angdang bing melangsatkan angdang bing nyeleng-nyeleng. Boleh, macam mana nak bawa ke ofis? Nanti aku beritahu lah member aku tu. Macam mana aku nak bawa motor payung? Bismillahirrahmanirrahim. Run. Lari. Oh, ini baru betul legend, mai legend, the legendary of Vespa. Kau sabar jap, aku kejar dia. Woohoo!
lah, dia naik max lah. Apalah bang, saya baru nak usha-usha. Exhaustnya tu nampak macam menarik aja. Lari pula dia. Masuk bang, masuk. Saya bagi laluan. Haa, macam gitu. Hai. Signal ke kanan, tapi apa masuk kiri. Mana boleh macam gitu, main tipu ya. Aduh, tayar pancit. Haa, lama eh. Pisang mat, tayarnya pancit. Tak apalah, depan ini pun shell. Isi le angin banyak-banyak. Lain macam abang ya. Mantap. EX5 memang jarang mengecewakan. Segala-galanya boleh diangkut. Tapi bahaya tu, kena extra careful. Sebab dengan kotak besar yang bertindan-tindan macam gitu kan, kuatnya ada lori tak payah besar-besar lah. Lori macam lori depan ni kan, dia lalu laju sikit je kat sebelah. Oi, memang terhuyung hayang mat. Tunggu siapa bang? Ah, sudah. Dia cakap dalam telefon pula. Gaduh dengan bini ke tu? Nak gaduh, tunggu sampai rumah lah bang. Apa dia buat gaduh tepi highway? Abang, bila nak balik abang? Abang, daripada semalam tak balik-balik ni. Ni dah pukul berapa? Iya sayang, abang bukan apa. Abang tengah mencari rezeki yang halal untuk kita sekeluarga. Cari rezeki aja tak guna bang. Rezeki-rezeki yang abang cari tu kena bawa balik ke rumah. Ini kalau cari rezeki sampai tak balik rumah, bukan cari rezeki namanya tu bang. Itu minta maki. Oh, kena balik ya? Ah, okeylah. Kejap lagi lah abang balik. Oh, satu cilokan yang amat-amat berani dilakukan oleh Encik Viva di situ ya. Ui, awe. Ui, aha. Relax. Jangan berebut. Benda ada dua lane kan, seorang satulah. Jangan tamak-tamak. Sayangnya